Gue pernah bohong ke orang demi duit. Wah. Gue pernah. Nah, tapi itu termasuk bohongin klien gak sih? Oh iya. Bangsat kalian dua. Ya. Gue pernah cium bau kaki sendiri. Oh pernah. Pernah dong. Pernah. Mau sepatu kayak mau bau kaki. Iya. Mastiin aja. Udah masih bau atau enggak? Yang paling sering tuh abis nyongkel kaki nih. Enggak gua. Anjing. Gua pernah. Abis bau kaki. Gua pernah. Abis. Anjing. Waduh. Lagi. Lagi, gagal gitu baunya ya. Terus cuci tangan kok masih. Ya, iya. Nah, kalau itu pernah gua, bawahnya itu baunya nyandu anjing, gua nyandu. Padahal bau ya. Bau ya. Anjing. Tapi cuma bau di kaki doang yang gitu. Iya, di kaki doang. Ini enggak ada tempat lain nih. Anjing. Ini berarti gua itu kan. Kenapa jorok ya? Kenapa yang jorok ya? Enggak tahu itu random aja. Nah, sampai habis aja, habis. Biar entok ada dua part tuh lumayan. Gua pernah mikir kalau kentut gua punya wangi yang khas banget. Oh yes. Of course. Yes, of course. Apalagi habis makan telur. Gua mati itu yang nyium. Enggak, gua bukan pengamat bau sih. Iya. Sama. Kok lu doang sih? Kalau misalkan dia habis makan petai dia tahu kentutnya baunya kayak gimana. Oh. Oh, kalau itu mah biasa. Oh, berarti jujur banget ini. Serius. Spesial banget berarti lu ya. Terus petai gitu kan. Gua menganggap semua kentut kayak semua hal. Makanya gua enggak tahu ya. Makanya gua benci banget bau padahal. Sumpah gua benci banget. Tapi nyandu. Kayaknya lu nyandu sama bau deh. Sakau. Makanya kalau bilang gua habis makan petai, habis makan apa, gua lu ngomong ke Gris. Gris, ntar kamu kentut baunya petai, aku enggak bisa makan petai. Enggak, gue takutnya Afif tuh nyandunya bau tuh ngeluk kaki. Makanya dia gak demen bau, sensitif banget dia kayak masuk gitarnya. Karena itu bau dari gue sendiri. Oh gitu. Gue pernah ngorek pusar karena penasaran. Wah, pernah. Dan bau lagi tuh. Itu dicium lagi gak? Enggak. Gue cium. Dicium lagi gak? Enggak. Gue cium gak ada baunya anjir. Ada. Itu kayak cotton bud. Dan gak tahan. Sama. Dan tadi bukan kayak bau kaki, bukan kayak bau daki. Beda. Bukan kayak... Iya. Gak tau, bukan baunya. Kok beda sih? Baunya bau tapi... Gak coba. Asem baunya. Gak tau lah, pokoknya baunya beda. Yang buat kayak baunya tuh. Sudah tipis gitu loh, tipis. Cut. Gak, jadi gak ada yang lebih sehat gitu. Ini, aduh, hans banget sih. Kok berurutan? Cuma yang gue keselnya tuh, setelah itu tuh jadi perdebatan masalah bau apa enggaknya gitu loh. Gue pernah menjilat koin. Oh, gue pernah. Pernah. Yang gue inget, gopean itu asin. Karena abis tadi daki ini anco, daki emang abang. Udah gue cuci, lempar koin. Hop. Gitu. Jadi nyari koin di dasar, ini diginiin. Ya. Dulu gua gitu, sering banget. Oh, gua juga pernah tuh. Bikin lumba-lumba. Next. Latihan renang dulu gitu. Iya, seru lu. Gua pernah megang ee sendiri. Wah. Ya kalau cebok mah iya dong. Iya. Cebok kan cebok lo. Kecuali lu boker, ada ee dipegang iya itu enggak. Kalau cebok iya. Jadi gimana tuh? Enggak pernah. Gue ini orang sih. Gue pernah katanya anjing. Anjing. Kalau gue nggak gitu sih, nggak bisa putus, biasanya gue putusin gitu. Iya, kan lagi gini kan, gue putusin gini. Biasanya kalau lagi ini, biasanya kalau lagi boker, lagi boker pas udah kelar, masih ada gelantung. Gue putusin. Ya, cara sembrutan. Nih, cara gue nggak gitu ya. Kalau udah ngegantung itu, gue kadang goyang. Iya. Gak gitu, gitu gak bisa. Jadi kegantung. Lo tau kan lagi bel-bel yang keras gitu kan. Kalau keras itu suka ngegantung. Semua channel gue jalan banget. Aduh. Udah gue mual gue sih. Gue mual gila. Gak apa-apa sih. Padahal gue sakit. Mundur aja makin maju ini. Gue pernah ikut ke party orang yang gak diundang. Gua enggak pernah ke party. Apa kondangan nih? Ngepar. Kalau kondangan party juga enggak sih? Kondangan itu party juga tuh. Yang enggak diundang ya? Iya. Oh, kalau kondangan iya pernah. Kalau party yang kayak kondangan sih pernah. Private gitu-gitu gua enggak pernah. Kalau kondangan pernah. Kayak ikut temen gue gitu diajak sama temen gue. Agak tau apa-apa cewek-cewek tuh.
Iya, gak pernah. Gue pernah pake jepit doang ya, kondangan. Next aja. Gue pernah mukil lawan jenis. Hah? Apa? Mukul. Mukul. Mukul lawan jenis. Oh, enggak. Lawan jenis gue pernah. Maksudnya kasar. Oh, kalau ke dia nih, bercanda iya pernah. Ya udah, iya aja. Iya aja. Oh, iya, saya. Oh, kalau ke adek, kalau gue pernah ke adek. Sekali dalam seumur hidup. Ya udah enggak bercanda kan? Hah? Enggak nabok kayaknya dia. Oh. Enggak, hanya nabok banget. Kayak serius. Ya udah. Gua pernah nonton bokep. Cepet banget tadi. Udah biasa, Bro. Udah biasa. Laki-laki. Next aja itu enggak usah dijelasin apa. Enggak perlu dijelasin itu. Gua pernah. Genre. Next, sebelum ke genre nih. Next, langsung aja. Jangan sampai lanjut sesudahnya nih. Yeah. Gue pernah bikin fake social media account. Fake social media account. Fake. Oh, pernah? Pernah. Akun 1, 2, 3, 4 buat poker. Oh iya, gue pernah juga buat game apa ya? Di Facebook ya? Gak pernah gue Friendster kali. Lo gak pernah? Gak pernah buat fake gitu. Apa jadi fake di sosial? Waya baru. Next aja deh. Next. Gue pernah online dating. Online dating? Oh gak pernah gue. Tinder gitu ya? Tinder. Oh, gak pernah main. Gak pernah main Tinder. Kecuali ngedatenya lewat chat. Tidak. Gak pernah. Kalau gue ngamatin doang sih. Apa? Gue pernah ke strip club. Gak pernah. Pernah lu? Oh, ya waktu dijebak nih bangsat nih anak anjing. Nunjuk kuat. Gue tau di mana itu. Sumpah. Strip club itu? Nyet. Beda. Yang lu ajak gua? Gua beda. Jangan begitu soalan gua. Berarti enggak? Enggak. Soalnya enggak ada. Gua mau klarifikasi. Enggak boleh, enggak ada klarifikasi. Udah kelar. Enggak ada. Gua mahal tingkatan homo. Sumpah, gua setiap di situ, gua cuma nunduk begini doang nih. Tanya sih Han juga cuma, Dip gimana? Nggak tahu gua. Terus tahu nggak mbak-mbaknya? Itu mereka homo ya gitu. Pakai bahasa Thailand, cok. Anjing. Kata gua setiap gua berantem. Gue pernah berfantasi sama orang lain. Oke, gue terima. Aman. Gue pernah jadi friends with benefit. Nah ini taro sebentar. Konteksnya friends with benefit ini kayak kalau misalkan gue itu persis dari itu kayak cowok cewek gitu loh. Kalau yang friend for benefit kan itu kan? Yang kayak kita buat kayak YouTube gitu. Memanfaatkan orang mungkin lebih memanfaatkan memanfaatkan orang ya kalau kita cowok sama cowok buat kepentingan cowok kita aja friend with benefit ini. Iya ini udah benefit tapi ada klarifikasi gitu ya. Soalnya kalau yang ono bahaya, yang ono ini gue pernah diam-diam masuk bioskop. Hah? Enggak pernah gue. Tanpa tiket. Oh, enggak pernah. Takut gue anjir. Gue pernah.
pernah. Ya pernah. Lu apa sih? Hans pernah. SMA pernah. Diam juga. Kok bisa ya? Kalau udah enggak dijagain, kalau udah dijagain biasa 10 menit. Bisa. Kok bisa? Duduk aja depan. Oh, yang udah enggak ada penjaganya ya? Iya. Sekarang enggak bisa. Ntar panjang nyoba. Gua pernah nyolong makanan di kantin. Wah, pernah gua. Pastilah. Gua pernah. Pernah. Gua pernah. Gak pernah gua. Pernah. Jatuhnya bukan nyolong sih, cuman gak bayar. Sama aja. Sama aja. Kalau lupa bayar bisa jadi. Kalau lupa bayar bisa jadi, bro. Gak pernah gua di kantin. Kalau ambil 3 bayar 2. Itu dia. Itu dia. Kalau jujur gua kalau makanan takut gua makanan haram itu kayak iya otak gua habis tuh gua sumpah haram kalau makanan kalau masih jujur. Kecil lu enggak tahu apa-apa ya kecil juga lah kalau masih kecil gini dong bisa iya bisa enggak kalau bocah kita enggak tahu juga lupa iya udah deh gua pernah mau coba potong rambut gua sendiri oh gua pernah pakai sasak gua pernah niat gua jadi sasak enggak gua soalnya beda ada oh selalu keluar duit ada tahu kan ukuran jenggot yang depannya bulat tuh tahu gua begini hilang rambut gua gak bisa aku benerin goblok malah ini belakang set terus mbak gua nanya Afif kan tuh belakang bentuk O jawab apa anjir gua pernah nyanyi sendiri di depan umum. Oh pernah banget, pernah banget. Sering kayaknya nyanyi. Sambil gitaran. Oh, nyanyi sendiri nggak pernah. Gue sadar diri suara gue nggak enak aja. Gue nggak sadar diri, ini bodoh amat. Gue pernah intip HP orang tanpa izin. Gue pernah lah. Iya, gue pernah. Gue pernah. Udah sangat wajar. Wajar. Siapa yang no? Ada nggak? Ada kan? Gue pukulin kalau yang no. Itu no. Yes. Gua pernah. Gua pernah nampar diri gua sendiri. Oh, gua pernah. Jangan dong. Gua sering. Pernah banget. Iya. Gua sering banget kalau lagi ke Bandung ngantuk. Bangun anjing. Sumpah, kayak aduh ngantuk banget gitu. Kalau itu kalau udah parah biasanya double kill. Pak, iya. Gua pernah benci sama teman gua sendiri. Pernah. Pernah. Sekarang. Walaupun baikan sih maksud gua pernah gimana sekarang ya, pernah sekarang ya sekarang ya ada sesuatu yang enggak ada yang kita tahu mungkin nanti bisa dicek aja di channel siapa ya klarifikasinya di channel Hans ya oke next gua pernah bohong sama orang tua demi teman ya jelas gua pernah jelas lah itu minjemin duit biasanya tuh yang gue bohong nyolong duit pernah. Orang tua bahkan dulu sama gue juga pernah tuh udah 40 tuh udah 40 alhamdulillah les mau nambahin gak? khusus buat satu orang doang gak bohong. Enggak masalah tai dipegang sendiri tuh. Udah jangan dipaksa tai sendiri. Ntar ini dipotong cara potong gimana ya? Besok keluarnya di kamar mandi sediain gunting ya. Sumpah ya, jadi kalau ini gunting ya. Aduh bos ya dibahas kampret. Enggak pipi udah kalau lu bawa blok gitu loh. Ih gua getok nih orang pakai handphone. Enggak pipi. Ah. Terus sih kan cebok juga kena tai. Benar. Enggak sekalian pas lu bangun jatuh lu taruh ini. Eh gua pernah. Jatuh, itu tidak itu. Kayak bakso jatuh aja. Enggak pernahnya itu kenapa salah sasaran gitu loh. Apa? Nembak ayam kurang jago ayamnya. Bahasa tuh masinkron gitu loh, dia lebih maju dari sini. Oh jadi di belakang. Bunganya mending gua sempron. Mendingan sempron. Berani terus tanya, peluntung, bulat. Gua ngaji. Jalan ke kamar mandi, jatuh tayinya cok. Jatuh tayinya itu. Pas SD aja malu banget tayinya ini. Cok, gak usah sedetail itu gak sih? Gak usah sedetail. Bisa gak sih kita bangin ini? Gue sakit banget. Tapi itu juga gue pernah di umum gitu anjir SD. Terus yang keselnya tuh pas udah di rumah tuh main metret ya. Pas udah di rumah. Aduh, kamar mandi. Gue pernah. Iya. Oke, itu adalah Never Have I Asked for a Parent. Siap. Challenge kita sudah berakhir. Ada 40 pertanyaan yang luar biasa. Wow. Jorok. Jorok sekali channel saya. Ya mungkin nanti viewers
juga sambil ikutan ya, ya. Ada nggak kalian mungkin, pernah mungkin gitu. Ada yang bagi kalian ih gua pernah juga tuh bang iya iya ya. Nah komen di bawah atau gua nggak pernah tuh nah silakan lakukan pembelaan kalian nah, di bawah guys yang ya, pernah bakal kupil sendiri nggak mungkin kan itu sih kalau gua iya itu gua juga pernah kalau gua nggak sengaja nah kalau ingus bisa jadi gimana dikeluarin tuh Enggak, upil itu orang pancing. Udah upil. Ini udah di closing di bahasannya. Jadi kalau misalkan kita mau bahas yang seperti ini lagi dan ingin mengadakan lagi, mungkin kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di bawah. Pernah nggak kalian bla 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 bla? Siapa tahu ada pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan ada kesempatan lagi, nanti kita bakal kumpul. Enggak tau kapan. Jadi kalau kalian suka jangan lupa dikasih like dan juga subscribe channel kita. Masing-masing ada Jumars, ada Hasta La Vista, ada Egy Mulhan, ada Kopetra, ada Apip Yulis Mawan. 50.000 ya. Like lanjut. Kalau 110.000 like stabil. Dengerin. 110.000 like. Wah. Kalau enggak nyampe 100.000, harus 100.000 pokoknya. Maksan. Yang ada haters gue yang nambah. Udah, thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.